tips sukses berbisnis Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, tips sukses berbisnis Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat manapun jika kalian membaca tentang kisah Abdurrahman bin Auf, tidak pernah ada perbedaan pendapat bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya dan tidak ingin menjadi kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bunda Aisyah pun akhirnya tersebar di mulut ke mulut hingga akhirnya sampai di telinga Abdurrahman bin Auf. Semenjak saat itulah Abdurrahman bin Auf tak pernah ingin menjadi kaya. Harta hasil perniagaannya selalu ia buang di jalan Allah. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah dan berkata padanya, "Engkau telah mengingatkanku suatu hadis yang tidak pernah kulupakan. Maka saksikanlah bahwa kafilah ini dengan semua muatannya beserta kendaraan dengan perlengkapannya aku persembahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekitar 700 ekor unta berisi makanan dan barang-barang dagangan miliknya ia bagikan kepada seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya. Salah satu faktor yang membuat bisnis Abdurrahman bin Auf selalu sukses dan berkah adalah karena ia sangat selektif dalam berbisnis. Ia selalu memilih bisnis yang halal dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk bisnis yang haram ataupun syubhat. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan ia meraih kesuksesan dan keberkahan adalah harta hasil perniagaannya tidak pernah ia gunakan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan ia gunakan hartanya di jalan Allah, baik untuk membantu saudara-saudaranya, keluarganya, ataupun untuk memenuhi keperluan-keperluan di medan jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.